cari punya, cari tak jumpa-jumpa. Bersih, tiada sebarang tanda bangkai yang mencurigakan. Selalunya kalau ada segerombolan semut, ha, insyaAllah pasti akan ada petunjuk ke arah bangkai tu. Tapi ini tak ada. Itu adalah awal gangguannya ya. Awal gangguannya itu ada bau busuk. Itu awal gangguannya. Tanpa mengira bangsa dan juga tanpa mengira negara, kerana Rainbow akan bekerjasama dengan pelentun tentera daripada sempadan negara Indonesia. Ini bantuan tiba, geng. Mantap. Meremang aku, serius. Yo Re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi, ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Hiya hiya hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, tanpa membuang masa. Jadi ada salah satu subscriber yang mengirimkan link video kepada saya, tapi dia tidak mau disebutkan namanya karena masalah privacy. So, okelah, saya tidak akan menyebutkan namanya ya. Oke, langsung saja, dia mau saya mereaction video dari channel Kisah Seram Alam Jin ini, geng ya. Dan tajuknya ini cukup menarik ya, karena ada beberapa tentara Malaysia yang diserang jin syaitan ya, tetapi akhirnya tentara Indonesia memberikan bantuan. Dan ini adalah kisah benar yang disampaikan oleh admin ya, atau abang yang memiliki channel Kisah Seram Alam Jin ini, geng ya. Oke, kita akan sama-sama kita subscribe ya. Oke, kita akan nonton ya, karena videonya cukup panjang, hampir 20 menit ini, geng ya. Jangan lupa siapkan kopi maybe ya, lalu teh ya, tea atau kue ya. Kita akan nonton sama-sama sampai videonya selesai. Tapi Rek, seperti biasanya, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat ya, jangan lupa sholat dulu, geng ya. Oke, langsung saja tanpa memasa, kita akan nonton sama-sama seperti apa videonya, geng. Saya suru kepada semua yang hadir menonton, kita ni diberi peluang oleh Tuan punya badan pengirim bagi kisah ini, peluang untuk kita rasai bersama-sama getir-getir seorang tentera Malaysia yang diserang oleh tentera daripada alam gaib. Wah, saksikan. Malaysia diserang tentara jin. Buat pengetahuan setan korang semua, pengirim tidak memberitahu namanya kepada kita kerana katanya tidak penting pun. Tetapi bagi saya, memandangkan beliau adalah salah seorang tentera, para pejuang yang sentiasa bersiap sedia memikul amanah dalam menjaga ketenteraman kita semua selaku rakyat Malaysia, maka dengan ini saya berbangga untuk menggelarkan beliau dengan nama samaran terhormat sebagai Rainbow Malaysia. Bukan Rainbow Ayam. Rainbow! Bukan itu. Bukan. Ya Allah, tak kata betul korang ni. Rainbow ini yang saya masukkan. Rainbow ini. Malaysia. Nah, ini. Bukan Rainbow Ayam. Jadi macam biasalah, kita tukar kostum dulu supaya bersesuaian dengan rentak dan situasi kisah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rainbow dekat barat diikat kepala. Tapi simbol budaya Melayu warna merah menunjukkan keberanian, kepahlawanan dan kesetiaan kepada raja-raja. Ini oke juga nih ya, editing dari Kisah Seram Alam Jin ini ya. Baju askar tiada, maka diganti baju merah dengan maksud tertentu. Okey. Okay. Rainbow dekat Malaysia, dia kena berbangga sebab kita ada tengkolok. Kita kena berbangga dengan tengkolok kita. Kita teruskan. Rainbow kata kejadian berkenaan berlaku dalam tahun yang tidak dinyatakan tahun berapa. Pada waktu itu, Rainbow ditugaskan bersama pelentonnya telah diberi arahan untuk menjalankan operasi mengawal di hutan Borneo Sarawak. Hutan Borneo Sarawak. Selama 3 bulan. Tugasnya ini menjaga sempadan Malaysia Indonesia, temponya ini 3 bulan, geng. Rainbow dan juga pelentonnya perlu mengawal di hutan sepanjang perbatasan sempadan Malaysia dan juga Indonesia selama tempoh 3 bulan lamanya. Saudara dan saudari sekalian, bayangkan
Betapa lamanya tugas mengawal yang perlu dipikul oleh mereka ini, itulah sebab kita tak boleh pandang remeh pada pengorbanan seorang tentera. Walaupun tidak berperang, tetapi mereka juga berjaga demi kesejahteraan kita semua. Hargailah pengorbanan mereka. Rembo masih ingat pada hari mereka ditugaskan untuk bermula menjalankan tugasan mengawal. Sesampai saja di markas, Rembo dan peleton yang akan menjalankan rutin seperti biasa, melapor diri pada pihak atasan, sediakan barang-barang keperluan asas tentera untuk mengawal dalam satu jarak perjalanan dan juga tempoh yang panjang. Rutin macam biasa. Lepas tu mereka pun bermulalah langkah demi langkah seorang pejuang tentera Malaysia melaksanakan tugas di mana mereka sahaja yang tahu penat lelah mengatur langkah, penatnya seorang lelaki berjiwa rakyat Malaysia menjaga tanah airnya. Okey, kemudian berjalan mengawal, rehat, tidur. Berjalan mengawal, rehat, tidur. Berjalan mengawal, rehat dan juga tidur. Begitulah berulang-ulang aktiviti seorang tentera menjaga hutan di perbatasan sempadan negara Malaysia dan juga Indonesia. Sedar tak sedar, sudah seminggu Rembo dan juga pelentonnya bertugas di hutan Borneo, Sarawak. Ini bukan kali pertama beliau dan juga pelentonnya menjalankan rutin tugasan menjaga hutan sempadan. Dah biasa dah. Sebelum ini pun, dalam tahun-tahun yang sudah, perkara yang sama juga mereka telah lalui. Jadi, tiada istilah penat bagi mereka semua. Bagi pandangan mata kita selaku penonton, memanglah nampak mereka ni kelelahan. Tapi bagi Rembo dan juga pelentonnya, dalam badan mereka sudah ada urat dawai besi. Sudah biasa dengan tugasan lasak seperti ini. Tetapi apa ini? Tanpa mereka sedar, akan terjadi satu peristiwa yang pasti membuatkan mereka tewas akhirnya. Peristiwa yang langsung tidak diduga oleh Rembo dan juga pelentonnya bakal berlaku sebentar lagi. Pada satu malam, sudah seminggu lebih mereka ni berada di dalam hutan. Mereka ni berhenti berehat di pit stop yang berada dalam kedudukan jarak 7 km daripada markas rasmi Malaysia. Faham tak korang semua? Okay. Jarak pit stop malam tu berjauhan 7 km daripada markas rasmi Malaysia. Okay. Sedang mereka ni berehat, berbual mesra, santai minum, menjamu makanan. Tiba-tiba, salah seorang peleton menunjukkan reaksi macam nak muntah. Kopra Adam, awak kenapa? Tak sihat ke? Soalan diajukan oleh Rembo kepada salah seorang peleton yang bernama Kopra Adam. Rembo, kamu semua tak dapat bau apa-apa ke? Saya bau macam ada benda yang tak kenal lah, bau busuk lah. Bila mana Kopra Adam menjentik isu berkaitan dengan bau, nah, secara tidak langsung, Rembo dan juga peleton yang lainnya secara serentak dapat hidup bau yang sangat busuk dan menjijikkan. Tadi tak ada bau, sekarang ini dengan serta-merta mereka dihujani dengan bau yang busuk. Kata Rembo lagi, sepanjang beliau bertugas bertahun-tahun lamanya di dalam hutan, dah banyak bangkai haiwan yang beliau dah jumpa. Bangkai babi, bangkai harimau, bangkai ular, paling kuat pun bangkai gajah pun ada. Tapi isunya, tidaklah sebusuk-busuknya bau yang mereka hidup sekarang ni. Ini bau ni busuknya melampau. Mereka pun berpecah mencari di mana datangnya bau busuk tersebut. Cari tak jumpa-jumpa. Bersih, tiada sebarang tanda bangkai yang mencurigakan. Selalunya kalau ada segerombolan semut, ha, insyaAllah pasti akan ada petunjuk ke arah bangkai tu. Tapi ini tak ada. Memang tak ada tanda. Lama kelamaan, bau tu hilang. Hilang secara mengejut. Pada waktu ini, Rembo sedar. Okey, semua baik. Ini adalah gangguan. Sudah, berhenti mencari. Kita abaikan, jangan mencari lagi. Rembo dan juga pelentun berhenti mencari sebab mereka faham pantang larang di dalam hutan bila mana sudah bermulanya kehadiran gangguan jin syaitan. Keesokan harinya, mereka pun bergerak semula menjalankan tanggungjawab mengawal seperti biasa. Itu adalah awal gangguannya ya. Awal gangguannya itu ada bau busuk. Itu awal gangguannya. Tapi ya adalah jangan terlalu difikirkan lah ya.
ya kan, tak usah mencari, jangan dipikirkan, kita move on, lanjut dengan tugas kita masing-masing, begitu kan. Itu awal gangguannya bau busuk tadi, geng, ya. Oke, kita lanjut lagi lah. Dalam satu tempoh jarak yang tertentu, bila sudah menjelang malam, mereka pun berhenti di pit stop seterusnya untuk berehat. Ya. Sembang punya sembang, sembang punya ya. Sembang, makan punya makan, minum punya minum. Tak lama kemudian, mereka diserang lagi dengan bau yang teramat busuk, sama persis seperti bau malam semalam. Ini wow. Kali Rembo kata, walaupun mereka jiwa kental, urat dawai besi, namun lubang hidung kita semua ni tetap sama. Yeah. Engkau ada bulu hidung, aku pun ada bulu hidung. Bulu hidung kami ni bukannya diperbuat daripada berus dawai. Sama je. Ah, ha, kita ni bulu hidung sama. Yeah, ha, jadi yeah, kami yeah. pun tak tahan dengan bau busuk tu. Tak senang duduk dibuatnya. Kali ini mereka semua berpakat, jangan dibiarkanlah. Nanti mesti benda tu kacau lagi. Mereka pun mula mencari suluh punya suluh, suluh punya suluh. Tak ada. Tak jumpa apa-apa pun di sekeliling mereka ni. Tak ada. Namun, tanpa disangka-sangka, salah seorang pelatun menjerit nama Rembo. Allahu Akbar. Rembo, Rembo, Rembo. Tu, 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 tu. Ke atas tu Rembo. Ya Allah. Ke ada atas apa? Tu Rembo. Apa yang mereka dapat lihat waktu ini? Hasil daripada biasan cahaya bulan dan juga bantuan daripada lampu solar mereka ini, mereka dapati dan nampak ada satu susuk kepala yang menyerupai ya. Seorang perempuan sedang berada di atas pokok, betul-betul di atas kepala mereka sekarang ni. Allahu Akbar. Wow. Astaghfirullahalazim. Rembo memberi gambaran kepada kita, kedudukan kepala tu tak jauh pun. Ha, kepala tu hanya berada dalam ketinggian 6-7 meter je, macam ketinggian rumah 2 tingkat jaraknya daripada aras tanah. Memang okay. jelas rupa kepala tu di awang-awangan. Rembo juga kata, ini bukan seperti yang diceritakan oleh orang lain. Bila mana kita kata penanggal, pasti akan ada cahaya dekat bawah kepala, dekat usus tu, ataupun ada cahaya api dekat bawah kepala tu kan. Bukan, tak ada pun. Apa yang mereka nampak pada waktu itu, kepala tu hanya kepala saja. Tak ada cahaya warna-warni ataupun cahaya api, tak ada sama sekali. Rembo masih ingat tau, kepala yang dia nampak tu hanya kepala, dan juga macam ada urat-urat dekat bawah leher kepala tu, macam ada benda-benda lah kat bawah leher tu. Ha, tapi yang pastinya tak ada cahaya pun, tak ada. Rembo dan juga Platoon jadi panik. Ini bukan pihak lawan yang mereka boleh tembak. Ini bukan pihak lawan yang mereka boleh lontar bom. Ini di luar jangkaan mereka. Baca surah sudah dibaca, azan pun sudah diazankan, tetapi kepala tu tetap berpusing-pusing dalam kawasan area yang sama. Wah. Berlega-lega dengan niat memang nak mengganggu mereka berehat di situ. Sehinggalah selepas beberapa jam kemudian, kepala tu hilang dengan sendirinya. Rembo dan juga Plentu mengambil nafas lega sebab gangguan malam tu sudah berakhir. Mm-hmm. Jadi kita terfikir juga, di mana silapnya sampaikan kepala tu datang semula mengganggu mereka ni dua hari berturut-turut. Di mana silapnya? Sebenarnya lah kan, kalau dalam hutan ni, perkara macam ni boleh berlaku bila-bila masa saja. Antara kita bersedia atau tak bersedia je. Begitu juga dengan nasib Rembo dan juga Plentunya. Sebab ini memang masalah besar bagi mereka. Kepala tu tetap juga hadir untuk malam yang berikutnya. Malam yang berikutnya, Rembo dan juga Plentu sedang berehat macam biasa. Tanpa sebarang salam, kepala perempuan tu datang lagi mengacau. Wow. Terbang-terbang berpusing-pusing di atas mereka ni dengan melempiaskan, dengan mengeluarkan bau yang tersangat busuk. Kalau terbang berpusing je tak apalah, ini siap keluarkan bau busuk lagi, lebih busuk daripada bau bangkai. Situasi tu berulang-ulang setiap malam, sehinggakan ada anggota Plantoon sudah jatuh sakit sebab pening yang melampau. Tak tahan dengan bau busuk kepala tu. Ikutkan hati, ada anggota Plantoon yang dah nak tarik diri tau. Seolah-olah macam dah berputus asa. Nak je pulang ke markas semula, tapi apakan daya. Tugas adalah tugas. Yeah. Hati ni tetap juga kena kuat, tetap juga kena kental. Seperti pepatah seorang tentera pernah mengatakan, abang pergi kerana tugas,
abang akan pulang kerana rindu. Asik. Faham tak maksudnya apa? Yeah. Pergi kerana tugas dan tanggungjawab. Tanggungjawab. Tetapi biarlah pulang kerana rindu dengan keluarga, bukannya pulang kerana takut. Ha. Yeah. Sekarang korang semua sudah faham kan maksud pepatah tu? Rembo dan Pletu sebaki tidak boleh menahan sabar bila mana gangguan tu mula bertindak. Seperti perilaku seorang komunis apabila kepala perempuan jin syaitan tu mula menyerang, melanggar kemah-kemah mereka ni. Ha, tengah tidur ni, tiba-tiba kemah mereka ni runtuh. Tiang-tiang kemah patah. Bila mereka keluar daripada kemah, mereka nampak kepala tu pergi serang kemah-kemah yang lain pula. Mahu tak mahu, salah seorang anggota pelentun cubalah lagi laungkan azan. Biarlah jadi kali ni. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, kali ini azan yang dikumandangkan, yang dilaungkan, berjaya mengusir kepala tu terbang pergi, meninggalkan sisa-sisa kemah yang telah dipatahkan olehnya. Wah. Mengucap panjang mereka semua. Aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung, tidak Tuhan selain Dia yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri sendiri, dan aku bertobat padamu. Gangguan yang macam mana nak cakap ni? Sebelum ni, atas kertas, on paper, semua penjenayah daripada golongan manusia. Kali ini, tanpa disangka-sangka, pihak lawan yang mereka perlu menentang, mereka perlu tangani adalah hanya satu susuk kepala perempuan jin syaitan sahaja. Mengeluh panjang dibuatnya. Ini dah boleh dikatakan perang alam ghaib. Itu. Berperang dengan tentera elit dari alam jin. Kan? Tentara elit dari alam jin. Ini menarik ini kutipan kata-kata ini, geng ya. Ya, kalau memang lawannya itu manusia, ya kan, masih bisa ditembak ya, masih bisa dibom. Tapi kalau lawannya begitu, geng, ya, pasukan khusus elit dari alam jin, ya bagaimana melawannya? Ditembak gak mempan, ya kan? Dibom juga kebal, ya kan? Ya, satu-satunya cara hanya dengan doa, ya kan? Begitu. Betul tak? Jin hantar seekor je dah payah kita nak kendalikan. Aduh. Iya. Fikir punya fikir. Fikir punya fikir. Fikir punya fikir. Waktu itu jugalah Rembo berpandangan jauh ke hadapan. Selaku seorang manusia yang beragama Islam, tanpa mengira bangsa dan juga tanpa mengira negara, kerana Rembo akan bekerjasama dengan pelentun tentera daripada sempadan negara Indonesia. Ini bantuan tiba, geng. Mantap. Meremang aku, serius. Alright. Tentara Nasional Indonesia. Ya, benar. Korang tak tersalah dengar. Kita tentera Malaysia akan bergabung bekerjasama dengan tentera daripada Indonesia. Keesokan harinya, mereka pun mula bertindak, berjumpa dengan pelentun tentera daripada Indonesia di sempadan negara Sarawak, Borneo, yang mana pada waktu ketika itu kebetulan pelentun Indonesia ni berada tidak jauh daripada pos kawalan yang mereka sedang jaga sekarang ni. Setelah berbincang dan memberitahu hajat, pelentun daripada Indonesia bersetuju untuk memberi pertolongan, memandangkan ada di antara mereka yang lebih arif tentang ayat-ayat Al-Quran. Ada ayat-ayat Al-Quran yang tertentu dalam surah-surah Al-Quran ni yang boleh dijadikan senjata untuk menangani gangguan tentera jin syaitan berkenaan. Malam itu, seperti yang dijangka, kepala tu datang semula mengganggu Rembo dan juga pelentunya. Tetapi kepala tu tak tahu kali ini pelentun Malaysia bergabung dengan pelitun daripada Indonesia. Alambak, mampus aku. Ya, benar. Kali ini kepala tu benar-benar mampus apabila salah seorang pelitun daripada Indonesia ni membacakan ayat-ayat Al-Quran yang sesuai, bertujuan menjadi tujahan senjata kepada gangguan kepala perempuan jin syaitan tersebut. Dipendekkan cerita, atas kehendak dan juga izin Allah SWT, akhirnya kali ini sememangnya memberi impak serta kesayangan mendalam kepada kepala tu. Kepala tu pergi dengan suara jeritan seolah-olah menanggung kesakitan yang teramat sangat. Barulah buku bertemu dengan ruasnya. Dalam masa yang sama, tentera Indonesia itu juga telah membuat pagar daripada surah-surah Al-Quran terhadap kawalan pos Malaysia ni. Ia memberi nasihat kepada Rembo,
biarlah dalam beberapa hari ini selesai saja mengawal, berhentilah, berehatlah di tempat kawasan yang telah berpagar ini supaya gangguan itu benar-benar sudah tidak datang lagi. Syukur Alhamdulillah seperti yang diharapkan, Rembo dan juga pelentunya tidak lagi diserang oleh kepala busuk itu. Definisi kekalahan kali ini diberikan kepada tentera elit daripada alam gaib. Tertewaslah akhirnya kepala perempuan jin setan, hasil daripada kerjasama serta bantuan pelatun tentera daripada Indonesia. Itulah yang dikatakan, jiwa Islam sentiasa bersatu apabila memerlukan di antara satu sama lain. Sedikit nasihat buat negara-negara di luar sana, beringatlah bahawa kami Malaysia dan juga Indonesia sentiasa akan bersatu apabila sudah tiba masanya yang diperlukan kelak. Terima kasih kepada saudara Rembo kerana sudi berkongsikan pengalaman beliau ketika sedang bertugas mengawal di sempadan hutan Borneo Sarawak. Kita doakan semoga sama ada beliau dan juga semua para tentera di Malaysia agar diberikan kekuatan dan dipermudahkan urusan dalam menjaga ketenteraman tanah air Malaysia ku. Terima kasih banyak-banyak kepada pengorbanan anda semua yang terlibat. Saya mohon kepada korang jangan lupa untuk tekan button Sudah saya subscribe Pak Cik Ando. Saya panggil Pak Cik atau Abang ini ya. Sudah saya subscribe ya, dan juga kawan-kawan jangan lupa subscribe ya, dan juga sokong terus ya channel dari Kisah Seram Alam Jin ya, yang diulas atau dibawakan ya oleh Abang ini, geng. Luar biasa, geng, ya. Luar biasa, terhibur dengan cerita dan pengalaman tentara Malaysia serta Indonesia, geng, ya. Memang mantap ini ya. Memanglah, geng, antara Malaysia dan Indonesia itu sebenarnya adalah bersaudara dan serumpun, geng, ya. Apalagi kalau sama-sama tentara yang menjaga sempadan, baik itu Malaysia, Indonesia. Ini mereka sering sekali nih, geng, mereka ngopi sama-sama, ngeteh sama-sama. Ini mereka sering sekali, geng, kita aja yang tidak tahu, geng, ya kan. Mereka sering sekali bantu-membantu. Dan lagi tidak ada seorang pun yang mampu memisahkan saudara Islam Malaysia dan Indonesia, geng, ya. Kita akan bersatu padu ya demi Islam bila datang masanya dan berada di bawah satu panji-panji Islam, ya. Dan terkait dengan yang diceritakan oleh Abang tadi ya, memang kalau kehadiran sesuatu yang mistis seperti itu, bangsa jin ya kan, kalau mengeluarkan bau yang harum itu pertanda mereka welcome dengan kita ya, mereka senang dengan kedatangan kita ya kan. Tapi kalau baunya sudah busuk, busuknya itu benar-benar sangat bau sekali ya, itu berarti mereka tidak mau dan tidak suka dengan kehadiran kita, gengnya. Dan itu perlu patut diwaspadai, geng. Setahu saya seperti itu ya. Kalau saya yang berada di posisi mereka ya, di hutan Borneo ya, malam-malam, meskipun dengan beberapa orang, tapi kalau dengan kejadian seperti itu ya pasti sama dengan mereka ya, tidak tenang, tidak lena, mau istirahat juga susah, mau tidur pasti diganggu ya kan. Dan kembali lagi ke topik Malaysia dan Indonesia, geng, ya. Indonesia dengan Malaysia ini bagaikan air di cincang tak akan putus, geng. Betul kan ya, karena saya sering sekali mendengar komentar seperti itu. Cak, Malaysia dan Indonesia ini adalah bersaudara bagaikan air yang tidak bisa dicincang, tak akan putus, geng. Walaupun sering bergaduh ya, tetapi kita-kita semua ini sebenarnya sayang antara satu sama lain ya kan. Oke, geng, bagaimana menurut kalian? Boleh komen di ruang komentar, geng, ya. Dan seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh saya reaction ya, korang boleh follow sosial media saya, kirim linknya di Instagram boleh, TikTok boleh, Facebook juga oke ya. Akhirnya saya Wak Lonjong dulu, geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love Malaysia, I love Indonesia. Bye-bye, Rek.